Ini bukan ramalan ya, karena saya nggak pakai kartu. Tapi kalau menurut saya, ya apapun itu, semua orang berhak memberikan pendapat. Masyarakat dengan penolakannya, dan TV yang ingin membawa kembali. Cuman kalau saya pribadi, apalah saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa memastikan seseorang ini bersalah atau tidak, dapat kesempatan atau tidak. Dan kalau saya pikir, ya apapun itu, kita coba dengar dulu lah. Bang Ipul ini apa yang mau dibawakan. Karena kan kembali lagi, sama seperti ramalan, orang berkarya di TV ini kan nggak pamer ya. Misalkan saya bisa nyanyi, lo kagak bisa, lo nonton gue, nggak begitu. Tapi dari liriknya ini ada sesuatu apa yang bisa mengubah para pemirsa atau pendengarnya ini. Sama seperti ramalan saya, harapan saya bisa mengubah untuk menjadi lebih baik. Nah harapannya pun juga Bang Ipul, kalaupun kembali, membawa sesuatu yang lebih baik dan bisa merubah orang menjadi lebih baik. Kalau saya bilang minggir for YouTube itu kan karena mungkin kondisi PPKM ya, seperti sekarang ini, di mana beberapa pertunjukan, seperti kalau acara, misalkan acara spesial di Surabaya, itu nggak bisa mengumpulkan orang. Kalau saya pikir, nanti beliau ini akan meledak dulu di TV. Nah, sampai nanti kita akan lihat nih, apakah selama ini beliau ini di tahanan, di pesantren ini, semua bakatnya ini harus diasah lagi agar tajam atau tidak. Tapi kalau harapan saya sih ya, dia bisa segera beradaptasi. Siap.